Tips War Barang Limited di Tokopedia. Seperti diketahui, bahwa sepatu Aerostreet edisi Puro Mangkunegaran diproduksi secara terbatas, hanya sebanyak 1.757 pasang. Untuk itu, kita perlu tips dan trik untuk mendapatkan barang di War Limited Edition seperti ini. Yuk, kita siapkan toolsnya. 1. Link Tokopedia dari barang yang dijual. 2. Internet yang kencang dan stabil. 3. World clock atau jam internasional. 4. Electronic payment atau mobile banking. 5. Jari yang gesit. Langkah pertama, buka link Tokopedia dari barang yang dijual di web browser. Jangan lupa login dulu di Tokopedia, dan pastikan semua data sudah terisi, termasuk alamat pengiriman dan cara pembayaran. Pastikan juga Anda telah menentukan ukuran ataupun jenis barang yang akan dibeli. Hal yang paling penting lainnya adalah, Anda harus sudah hafal atau terbiasa dengan cara membeli barang di Tokopedia. Hafalkan letak tombol dan urutan cara membelinya. Setelah halaman dari barang yang dijual terbuka, letakkan kursor di kolom pilih ukuran. Di sini pentingnya meletakkan kursor di kolom pilih ukuran sejak awal, sehingga tidak perlu banyak gerakan memindahkan kursor. Karena dalam hitungan detik, Anda bisa keduluan orang lain. Langkah berikutnya, buka World Clock di handphone atau web browser di layar yang lainnya, tidak jadi satu dengan layar Tokopedia. Fungsi World Clock adalah, agar saat waktu war dimulai tepat pada detik ke-00, langsung kita refresh halaman Tokopedia. Karena secara umum, server web aplikasi menggunakan acuan World Clock atau jam internasional. Setelah itu, sembari masih menunggu waktu war, jangan lupa langsung buka aplikasi mobile banking dan langsung login. Bila perlu, langsung ke menu virtual account. Setelah semua siap, pantau terus World Clock, sembari jari siap-siap di tombol F5, untuk refresh halaman web Tokopedia. Begitu waktu World Clock pindah ke detik 00 waktu war, secepat mungkin tekan tombol F5 untuk merefresh halaman Tokopedia. Setelah refresh dan halaman terbuka, segera klik pilih ukuran, dan klik beli langsung. Dalam war seperti ini, saran saya kesampingkan dulu untuk ongkir dan asuransi. Karena biasanya tidak terlalu besar, daripada kehabisan barang yang diincar. Lalu secepat mungkin klik bayar. Setelah muncul halaman pembayaran, segera beralih ke mobile banking virtual account, dan lakukan pembayaran secepat mungkin. Anda harus hafal caranya. Setelah pembayaran virtual account berhasil, cek status pembayaran di Tokopedia. Pastikan status detail pesanan adalah menunggu konfirmasi. Jika Anda berhasil melakukan hal-hal tadi secepat dan sesiap mungkin, kesempatan Anda mendapat barang yang Anda incar akan semakin besar. Total waktu yang saya perlukan untuk War Aerostreet Puro Mangkunegaran, hingga ke pembayaran berhasil, adalah sekitar 1 menit 14 detik. Oh iya, selain kecepatan dan kesiapan, jangan lupa juga berdoa. Karena banyak di war kemarin yang walaupun sudah berhasil pembayaran, namun dana dikembalikan karena keduluan orang lain yang pembayarannya lebih cepat. Selamat mencoba di war-war berikutnya.